kita posisikan miring hati-hati jangan sampai kena untuk askrupnya ini ya Mas Bro ya. Jadi kalau sudah seperti ini kita tinggal nyongkel Mas Bro ya. Tangkol buat tarik keluar tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini ada kendala untuk unit Lohan 260 TE Mas Bro ya. Untuk kendalanya untuk unit ini oli mesin itu rembes ya, berkurang. Untuk berkurangnya banyak, padahal untuk mobil ini belum makan oli ya. Untuk mobil ini cuma rembes di transmisi. Jadi untuk kendalanya selain oli itu terus berkurang, untuk unit ini yaitu untuk kampasnya ini selip Mas Bro ya. Jadi kampas kopling selip sama oli keluar di bak transmisi sini ya. Jadi keluar lewat di sela-sela totok babinya ini, seperti itu. Oke, untuk kendalanya kalau seperti ini seal crankshaft yang di sini Mas Bro ya. Seal crankshaft yang di sini itu bocor. Seperti itu. Ini ada dua sebab. Jika oli keluar lewat sini, bak sini seumpamanya untuk bagian drop kopling itu kena oli ya. Bisa dipastikan untuk crankshaft-nya yang bocor, bisa juga untuk seal transmisinya Mas Bro ya, seal yang di transmisinya seperti itu. Oke, untuk yang kali ini seal crankshaft-nya yang bocor Mas Bro ya. Untuk seal crankshaft sudah saya cabut seperti ini untuk seal crankshaft-nya Mas Bro ya. Ini untuk seal crankshaft-nya sudah saya cabut. Jadi untuk melepasnya enak ya, tinggal kita congkel pakai obeng sudah keluar untuk seal yang ini. Yang agak susah melepas yang bagian tembaga yang di askrupnya Mas Bro. Oke, jadi yang bagian tembaganya nih ya. Ini kalau ngelepas ini kita battle dulu seperti ini. Ini kita saya battle tadi, jadi seperti ini ya. Atas bawah, setelah itu kita congkel. Dia keluar. Untuk kalau yang melepas ininya, ini enak aja Mas Bro, tinggal congkel pakai obeng sudah keluar. Tapi yang biasanya agak susah ngelepas ininya. Jadi seperti untuk battle-nya kita posisikan miring hati-hati jangan sampai kena untuk askrupnya ini ya Mas Bro ya. Jadi kalau sudah seperti ini kita tinggal nyongkel Mas Bro ya. Kita tinggal nyongkel pakai kunci seperti ini ya. Seperti ini kita nyongkel ya. Kayak seperti ini dia akan keluar Mas Bro ya. Ini kalau sudah keluar seperti ini kita tangkol, tarik keluar tangan. Seperti ini ya untuk cara melepasnya. Jadi kita harus agak kita battle dikit sini ya supaya kebuka, supaya enggak terlalu press sama ini ya. Kalau terlalu press dia susah untuk nariknya keluar. Jadi ini posisinya seperti ini ya. Jadi seperti ini untuk posisinya seperti ini ya, saya prinsip itu. Jadi untuk tembakannya yang di dalam ya, bagian dalam ini. Untuk melepas yang seal yang luarnya kita tinggal congkel pakai obeng. Untuk yang dalamnya kita, kalau saya pakai itu ya seperti itu. Saya beta sedikit dengan tujuan supaya tidak rapat ke sini ya, lebih enak, lebih longgar waktu nyabut yang bagian dalamnya ini ya, seperti itu. Oke, lanjut kita pasang untuk seal crankshaft-nya. Mas Bro, jadi ini untuk seal askrupnya yang baru. Nah, ini kita pasang untuk bagian tembaganya ini Mas Bro. Kita pasang dulu ke sini ya, ke askrupnya. Setelah itu, kalau ini sudah terpasang, kalau ini sudah terpasang baru seal yang luarnya ini kita pasang. Yang agak susah masangnya ini Mas Bro, karena kita tidak punya alat ya, kita pakai manual aja untuk memasangnya ini. Kita palu pelan-pelan seperti itu. Tapat pelan-pelan ya, jangan sampai ini rusak ya untuk bagian bibirnya ini. Oke, kita pasang dulu ini Mas Bro, semangat terus. Oh, 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 oh
jadi seperti itu ya untuk cara pemasangan untuk seal crankshaft-nya. Jadi untuk besinya, mohon maaf ini besi Mas Bro ya. Besinya ini kita pasang dulu. Setelah itu kita pasang untuk seal yang luar nih. Jadi untuk pemasangan sealnya kita kasih grease-nya ya. Kita kasih grease supaya lebih enak, supaya licin masuknya. Setelah itu kita pahat pakai kayu seperti ini, tujuannya supaya tidak bibir yang besinya ini ya tidak penyok Mas Bro. Kalau penyok nanti dia untuk seal yang penempatan yang sealnya ini dia akan keluar ya. Jadi oli dia akan rembes, bocor lagi seperti itu. Untuk sealnya, untuk penempatan sealnya di belakang daripada bibirnya ini ya. Untuk bagian seal yang luar ini posisinya di belakang daripada bibirnya ini. Seperti itu sama ini untuk pemasangan saya kasih grease juga sampingnya supaya lebih enak masangnya licin. Kita pahat pakai kayu supaya tidak sobek ya untuk sealnya yang bagian bibirnya ini. Seperti itu. Jadi untuk Inolohan 26 UTI oli makan oli ya sangat banyak dan kopling selip penyebabnya ada di sini Mas Bro ya. Seal crankshaft yang bocor. Bisa juga seal crankshaft-nya untuk unit ini seal crankshaft-nya yang bocor Mas Bro. Dan bisa juga untuk seal yang di transmisinya yang bagian depan itu bocor sama nanti akibatnya kampas itu akan selip, masalahnya oli akan masuk sini ya ke bagian drog, dia akan selip kejepit, jadi kampas itu selip ya Mas Bro, antara drog sama roda gila itu udah selip mutarnya seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk cara masangnya. Jadi untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.